Kita mau tes barang buat ke Indramayu. Perangkat alat recording ya, speaker, monitor, mic, sound card, sama gitarnya. Nanti kita kasih tahu cara masangnya. Ini stand mic-nya. Pasang mic. Pas. Sensornya. Mana dipasang? Ini yang paling penting ini nih. Pasang dulu baut ini ya. Nah, bautnya dicopot. Dan ke sini. Cek dulu. Oke, mencipit ya. Sekarang pasang pop filter. Kembang filternya tinggal dicipit aja. Tinggal di adjust ketinggiannya. Sip. Terus speaker ini dari sini masuk ke output sini. R saya kanan. R dari tambang. Oke. Sama ini masuk ke belakang. Sini gak apa-apa, sama aja. Sini ini sama, yang output selanjutnya juga sama. Sampai speaker pasif sih. 2 menit kan? Sekarang pasang kabel XLR itu XLR. Ini untuk mic condenser ya. Cabang 3 sama colokan 3. Input 1. Yang male-nya, yang female-nya masuk ke sini. Udah. Baik, udah masuk. Sekarang kita coba konekin Ultron O16K-nya ke laptop. Sekarang download. Buka dulu Google. Cari ASIO Pro. ASIO. For all, ini websitenya, diklik. Nah, udah ngedownload Audacity, dibuka Audacity-nya. Nah, ininya.
mic-nya, settingan mic inputnya harus di Atron 16 kelas, outputnya juga ya. Untuk ngecek sinyal masuknya, diklik aja di sini. Nah, ini udah ada sinyal masuk. Tinggal nyalain ininya dan power buat mic condensernya. Sama ini direct output untuk ngedengerin langsung, monitoring. Tuh udah masuk kan? Cek. Nah, udah masuk. Kalau mau dengerin monitoring, jadi kalau mau speakernya langsung nyala, hasil rekamannya langsung di direct-nya aja dan nyalain. Coba. Cek. 1, 2, 3, cek. Kalau ininya dimatiin, si speakernya nggak nyala. Tapi tetap connect ke si Audacity-nya. Nah, cobain ngerekam ya. Ini karena satu ruangan, ngerekamnya sama speaker, jadi mending si direct record-nya dimatiin aja. Kalau udah siap, tinggal direkam aja. Ini rekamnya yang bulat merah. Atau pencet record. Coba. Duk sama